Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyatakan mendukung kebijakan Pemprov DKI dalam menerapkan PSBB di Jakarta. Pemerintah berkomitmen turut menjaga kebijakan yang akan diterapkan untuk kebaikan seluruh warga. Ekonomi mengiringi. Kalau PSBB dijalankan, tentu pemerintah pusat yang mendukung pemerintah daerah, karena pemerintah daerah kan yang tahu secara detailnya. Tetapi pemerintah pusat tidak hanya diam, karena itu kami dari komite melakukan juga operasi justisi dalam arti penegakan, pendisiplinan sesuai dengan Impres 06. Dan ini juga tidak hanya menakut-nakuti, tapi kita memberikan solusi bahwa OTG itu harus nanti diisolasi, kalau di Jakarta di Wisma Atlet, kalau tempat lain nanti dicarikan tempat, ya. Supaya tadi mengurangi beban daripada rumah sakit. Kita harus menjaga juga dokter dan perawat kita. Jadi kita tidak balik-balik antara ekonomi dan kesehatan. Kesehatannya lebih dulu.